khittatun li salahil umma, dan strategi yang sangat sempurna untuk memperbaiki umat. Famithlu hadhihi al-khitat idza tammat minna bi ikhlasin lillah wa qubilat 'inda Allah fa'alat fi waqi' al-umma ma la taf'alhu anwa'ul takhtitat al-ukhra. Semua strategi ini apabila berjalan dengan keikhlasan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan bekerja dengan sendirinya mengalahkan cara-cara dan strategi-strategi yang dibuat oleh semua manusia. Wa fil hadis al-qudsi yaqulu Allah ta'ala inni la ahammu bil 'adabi 'ala ahli al-balda fa idza nadartu ila 'ummari buyuti wal mutahabbin fiyya wal mustaghfirin bil ashar saraftu 'adabi 'anhum. Sungguh telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku hampir saja menumpahkan satu musibah kepada suatu wilayah, tapi ketika kulihat ada orang-orang yang menghidupkan masjid, meramaikan masjid dan beristighfar di malam hari dan perkumpulan-perkumpulan mulia dalam berzikir dan lainnya dan mempelajari ilmu, maka kusingkirkan atau kubatalkan musibah yang akan turun kepada mereka. Bal athbata al-Qur'anu anna Allah yu'akhiru al-'adzaba حتى عن الكفار لوجود فريق من المؤمنين والمؤمنات أهل الصدق بينهم قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما فأخر العذاب عن الكفار لوجود هؤلاء الأخيار. Sungguh Allah SWT telah berfirman di dalam surat Al-Fatih, dijelaskan bahwa laula rijalu mu'minin wa nisa'u mu'minat, kalau bukan karena kelompok-kelompok dari pria dan wanita yang beriman yang tidak mereka ketahui, maksudnya orang-orang musyrikin Quraisy tidak mengetahui rahasia kemuliaan perkumpulan muslimin muslimat itu, sungguh Allah melimpahkan rahmat pada yang dikehendakinya. Seandainya mereka tidak ada, kelompok-kelompok muslimin dan muslimat itu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan tumpah ruahkan siksa yang pedih kepada mereka, orang-orang yang musyrikin Quraisy. Tertahan siksanya sebab keberadaan perkumpulan mukminin dan mukminat, bahkan non-muslim terjaga dengan perkumpulan ini. Fahani'an lakum bihadhihi al-ijtima'at. Sungguh beruntung kalian dengan pertemuan seperti ini. Razaqakumullahu al-ikhlas fiha liwajhil karim. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan di dalam hati kita. Wa kataba lakumul qabul 'inda. Dan Allah catat qabul di dalam di sisinya. Wal nas'alhu jami'an fil jam'i an yadfa' al bala 'an ahli Indonesia wal muslimina fi masyariq al ardi wa magharibiha. Dan kita akan memohon, manggil namanya bersama-sama untuk dijauhkannya bala dari negeri Indonesia dan seluruh negeri di barat dan timur. Wa an yusliha ahwalahum, dan agar Allah memperbaiki keadaan mereka. Wa an yajma'a qulubahum wa shamlahum, dan agar Allah mempersatukan hati mereka muslim muslimat di dalam kehidupannya. Wa an la yusallita aduwahum alaihim, agar Allah tidak memaksakan daripada kekuatan musuh-musuh mereka kepadanya. Fagulu li rabbil alamin amin. Maka katakan pada Rabbul Alamin amin. Wa wasilu ma'ani nusratikum li hadha an-nabiyil karim. Dan perantara untuk sampainya kalian kepada keluhuran-keluhuran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dermawan dan mulia. Bihusni adaikum lil amain, dengan terus berjalan menyampaikan daripada amanat-amanat yang Allah berikan. Walau kana dirhaman wahidan likafirin minal kuffari fahris an tuaddiyahu ilaihi wa tusallimahu lah. Walaupun kalian punya hutang atau suatu hak kepada orang-orang yang non-muslim yang belum ditunaikan, walaupun satu mata uang terkecil pun, sepeser pun, maka jangan kalian remehkan untuk ditunaikan walaupun mereka non-muslim.